Sorotan kebebasan Ariel yang mendapat perhatian begitu luas, belum lagi antusiasme masyarakat menyambut kebebasan Ariel, menjadi bukti bahwa Ariel masih menjadi magma bagi industri hiburan tanah air. Hal itu juga diyakini Ruben Onsu bahwa suatu saat Ariel akan menjadi legenda dari ranah hiburan tanah air. Adalah legend ya, dia akan menuju ke legend. Dan buat saya, dunia musik sekarang ini lagi menunggu Ariel. Memang sekarang banyak musisi yang hebat-hebat, tapi biar bagaimanapun kontribusi Ariel adalah orang sangat banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada menjadi keributan lagi atau menjadi oh dia kan mantan ini nggak ada lah. Ada baiknya sebelum kita mengkoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri dulu. Ariel juga manusia. Ariel tak butuh waktu lama untuk kembali mengulangi masa jayanya bersama rekan-rekannya sesama ex Peter Pan. Sewaktu masih menjadi penghuni tahanan saja, Ariel tetap berkarya. Karya Ariel semasa mendekam di dalam bui itu ternyata menjadi karya yang membuat Ruben Onsu mengagumi Ariel. Saya yakin Ariel akan kembali menghiasi dan band akan lebih naik lagi, ya kan? Ariel ketika Ariel dalam posisi turun, girl band dan boy band cukup mencuat gitu. Tapi sekarang ini saya rasa band akan naik lagi karena Ariel. Kagum dengan dia karena waktu keluar lagu darah keluar juga lagu saya kalah lagu saya. Iya, lagu darah yang menang.